Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan Coco adalah salah satu film animasi yang harus kalian tonton. Dan seperti film animasi lainnya, Coco punya detail tersembunyi yang harus kita cari. Dan kali ini kami telah menemukan 7 detail tersembunyi di film Coco. Seperti apa? Langsung saja. Pinatas tersembunyi. Pinatas adalah tradisi Meksiko dan biasa tergantung di jalanan untuk suatu perayaan. Ketika Miguel berlari di desa, ada beberapa desain pinatas yang menarik. Perhatikan di sisi kanan dan penonton akan menemukan beberapa pinatas dari karakter lain milik Pixar. Yang paling jelas terlihat adalah Woody dan Buzz Lightyear dari film Toy Story, di mana jelas sekali waktu itu menandakan Toy Story 4 akan segera rilis. Ada juga karakter Mike dari Monster Inc. dan Monster University. Finding Nemo. Pastinya, sebagian besar orang sudah menonton film Finding Nemo. Film ini juga menjadi cameo di film Coco. Bisa dilihat di dalam rumah Miguel ketika nenek berusaha mematikan segala jenis musik. Setelah itu, dia memegang sebuah bingkai foto. Dan lihatlah di tempat selai di sudut kanan bawah layar. Terlihat ada karakter Nemo. Nemo juga bisa dilihat sekilas di adegan lain, yaitu ketika Miguel melewati meja yang menjual alebrije. Alebrije merupakan patung seni rakyat Meksiko yang berwarna cerah dengan desain makhluk-makhluk fantasi. Nemo ada di antara koleksi tersebut di ujung sudut kiri, tapi tidak akan terlalu kelihatan karena adegan berpindah dengan cepat. El Santo. Meksiko mempunyai banyak sekali sosok legendaris. Salah satunya adalah El Santo. El Santo adalah pegulat luchador yang juga dikenal sebagai aktor. Di dalam film aksi yang dibintanginya, gerakan gulat El Santo akan sangat berguna untuk menjatuhkan lawan mainnya. El Santo akan sangat mudah ditemukan di film Coco. Apalagi dia mengenakan topeng andalannya. Senang melihat legenda Meksiko mendapat kehormatan di film seperti Coco. Truk Pizza Planet. Kembali dengan referensi Pixar, Pizza Planet pastinya sangat terkenal di kalangan penikmat animasi, apalagi fans Toy Story. Referensi ini pernah muncul di film Pixar sebelumnya seperti Brave dan Wall-E. Nenek Miguel sangat melarang adanya musik di dalam rumah. Dalam satu adegan, Miguel sedang menatap keluar jendela. Lalu ada truk yang lewat yang memutar musik. Langsung saja, nenek menutup jendela dan berkata tidak ada musik lagi. Truk yang barusan lewat adalah truk Pizza Planet. Terlebih lagi, desain dari truk masih sama ketika muncul pertama kali di film Toy Story. Lakso Ball. Jika ada Pizza Planet, maka pasti ada Lakso Ball. Bola berwarna kuning dan biru dengan bintang merah yang terkenal. Bola ini adalah bagian dari original animasi Pixar yang juga pernah muncul tersembunyi di film Pixar lain. Tapi di film Coco ini cukup sulit untuk ditemukan. Ketika Dante mengejar Alebrije berbentuk monyet, lihatlah ke background dan kalian akan menemukan Lakso Ball yang tersembunyi. Lightning McQueen. Ketika Dante mengejar tulang di jalanan Meksiko, dia melewati anak kecil yang sedang memakan jagung di jalan. Lihat di kaki anak kecil tersebut dan kalian akan melihat sepasang sepatu yang familiar. Ya, anak kecil itu sedang memakai sepatu Lightning McQueen dari film Cars 3. Sepatu itu memang tidak menggambarkan McQueen yang berwarna merah, tapi warnanya sama dengan warna McQueen di akhir film Cars 3. Warna birunya terinspirasi dari Doc Hudson, pembalap legendaris yang melatih McQueen. Apalagi Cars 3
adalah film terakhir Pixar sebelum Coco rilis. Poster The Incredibles. Bahkan sebelum Coco tayang, fans sudah sangat menunggu kehadiran dari Incredibles 2, kelanjutan dari cerita The Incredibles tahun 2004. Untuk membuat fans tambah tidak sabar, di film Coco terdapat hal yang berbau Incredibles. Ketika Miguel dan Hector berjalan ke konser Sunrise mencari poster di dinding, salah satu poster yang terlihat adalah para anggota The Incredibles dan logo E yang sangat ikonik. Tentunya ini membuat para fans waktu itu makin tidak sabar. Hingga akhirnya setahun kemudian The Incredibles 2 rilis. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.